Ya, jadi ini ada hadis. Ya, bagaimana penjelasan dari hadis yang menjelaskan tentang turunnya Allah di sepertiga malam. Ya, karena ini bertujuan untuk meluruskan akidah yang tepat dan bagaimana seharusnya kita memahaminya hadis itu. Ya, ini memang persoalan akidah. Ya, pertama saya perlu jelaskan. Ya, maka depan rita tak kullu ma khatara fi balika. Ya, fa'alam annahu ghairullah. Ya, au kama yuqal. Jadi semua yang terlintas dalam pikiran kita, ya, semua yang mampu kita pikirkan, maka ketahuilah itu bukan Allah. Ya. Jangan sampai ada orang yang bisa istilahnya nasengalena, dia mampu apa istilahnya menggambarkan Allah, ya, mengilusikan Allah, maka dah makuai itu rusak akidah kalau begitu. Itu tajassim. Ya kan? Mujassim namanya kalau dalam bahasa para ulama. Dan ada kelompok memang begitu. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dia gambarkan bahwa tangannya Allah itu begini-begini, itu mujassim dan itu enggak benar. Ya. Kita tidak boleh menggambarkan Allah itu dengan bentuk apapun. Makanya tadi ulama mengatakan, semua yang terlintas dalam pikiranmu hai manusia, maka ketahuilah bahwa itu bukan Allah. Tanya pengalatan. Jadi, ya istilahnya tidak bisa diilusikan, tidak bisa digambarkan. Nah, memang ada hadis. Ada hadis itu mengatakan Allah itu turun di siang hari dan turun di malam hari. Ya. Kenapa turun? Maka dia hadisnya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini hadis qudsi sebenarnya. Ya, arwi an rabbihi. Allah turun di siang hari, ya, agar manusia itu bertaubat, ya, liyatuba musiun nahar, agar orang yang melakukan dosa di siang itu juga bertaubat kepada Allah. Turun di siang hari, di malam hari, liyatuba musiun laili, agar juga orang yang melakukan dosa di malam hari bertaubat kepada Allah. Jadi turunnya Allah itu tidak bisa digambarkan dalam bentuk seperti apa. Ya. Tidak bisa digambarkan. Ya, karena memang ulama itu mengatakan ada pendapatnya, misalnya Mu'tazilah mengatakan Allahu yujadu fi kulli syai. Itu disebutkan di dalam kitab, misalnya ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hasan namanya Al-Fisalu fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal. Ya. Jadi makadai Mu'tazilah Allah itu ada di mana-mana. Dan itu dibantah oleh Imam Ibnu Hasan. Kalau Allah itu di mana-mana, weh. Berarti dia butuh tempat. Padahal Allah itu kan tidak butuh tempat. Ya. Tapi kalaupun pernyataan seperti ini diterima, maka bukan berarti Allah itu di mana-mana dalam arti ada di sini, ada di sini, tapi itu kekuasaannya, ya yang begitu luas, pengetahuannya yang meliputi segalanya, ya. Karena kalau diartikan ada di mana-mana, ya itu artinya seakan-akan berbilang-bilang, ya, dan itu tidak mungkin, ya, karena jangankan berbilang-bilang,
Dua saja kalau dalam bahasa Al-Quran. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Ya, apa itu ayatnya itu ya? Ya. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya langit bumi ini dua yang mengatur, hai, pasti hancur. Ya, jadi dua bawang seandainya pun Allah Ta'ala, istilahnya dalam bahasa Al-Quran, hancur ini dunia ini. Apalagi kalau ya pendapat yang mengatakan di mana-mana Allah itu ada. Jadi intinya di sini yang perlu dipahami adalah bahwa turunnya itu ya tidak bisa digambarkan dalam wujud seperti apa, dianalogikan seperti turunnya seseorang misalnya dari tempat yang tinggi ke bawah, oh, tidak begitu. Ya, karena Allah itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, ya, khaliqu kulli syai. Karena justru Allah lah yang pemilik segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya. Ya. Jadi memang ada hadis ya di mana Allah Nabi mengatakan Allah itu turun ke langit ya bumi ini agar para hambanya itu yang melakukan dosa di siang hari bertaubat, sebaliknya juga di malam hari turun agar para hambanya yang melakukan dosa di malam hari juga bertaubat. Saya kira itu penjelasan. Terima kasih.